Shalom, selamat datang di kalian tahu. Terima kasih buat teman-teman sudah subscribe video saya, sudah subscribe channel saya, sudah nonton video saya. Semoga video-video saya yang saya berikan bisa berguna buat teman-teman. Teman-teman mau download aplikasi Excel atau Excel format Excel yang saya buat, itu teman-teman bisa download gratis. Yang mau bongkar-bongkar codingnya juga sudah saya upload ya. Hari ini saya mau berbagi hal lain, masalah fotokopi lanjut atau tidak. Tetap di channel ini, saksikan terus. Jadi channel ini sekarang sudah kehilangan mesin fotokopi, jadi sudah saya jual. Karena kondisinya itu sudah tidak memungkinkan untuk saya perbaiki sendiri. Teknisi juga sudah menyerah. Ya, alasannya sudah saya upload di video sebelumnya, kalau tidak saya pernah bilang. Jadi kondisinya memang sudah melintir, sudah tidak jelas lah. Memang sudah harus pensiun begitu ya. Untuk jasa ketik, jasa print itu masih, untuk ATK juga masih, makanan juga masih. Yang sekarang itu saya sambil jualan minuman, karena kalau cuma maaf ya goyang-goyang, kalau cuma print saja ini lama. Kenapa kok saya tidak beli mesin baru? Kenapa kok tidak melanjutkan mesin fotokopinya, atau tidak beli yang baru, atau mungkin kalau nggak punya uang beli yang rendah? Satu pertimbangan saya. Pertimbangan saya itu ada sekolah yang dekat sini sudah tutup karena ada zonasi ya, jadi siswanya lama-lama berkurang, kemudian sekolahnya juga sudah tutup. Terus ada beberapa program-program atau kegiatan yang sudah mulai dikurangi, jadi karena di tengah kampung, jadi memang agak sepi ya, karena sekolah tutup itu agak sepi. Cuman ada juga karena sudah pelanggan dari tahun pertama kali buka sampai sekarang sudah jadi pelanggan, ya agak ngomel karena fotokopi jauh, mau mintanya yang dekat, jadi banyak hal ya. Nah, tapi kebetulan di istilahnya di seberang jalan, jadi di depan jalan depan itu ada fotokopi baru, jadi saya lemparkan ke sana. Ada yang tidak mau, ada yang baru tahu gitu. Ya istilahnya kalau pelanggan itu membanding-bandingkan gitu ya, gitu teman-teman. Jadi karena berbagai hal kemungkinan juga istilahnya apa ya, kayak misalnya lambat laun takutnya juga kayak KTP sudah, takutnya nggak pakai fotokopi lagi, atau kakak bikin tidak ada fotokopi kartu keluarga juga mungkin ya, saya nggak tahu. Ini kebetulan saya jualan es teh jumbo, jadi jualan istilahnya sebagai pengganti lah gitu. Di next video nanti akan saya jelaskan posisi posisi alasan, bukan alasan ya, jadi kok sekarang tidak ada perjuangan di fotokopi, malah masuknya ke es teh gitu kan. Satu ini di Solo, yang kedua di lokasi saya juga bisa dibilang jarang yang jual. Kalau di pinggir jalan sana banyak. Ini cuma sebagai ya sebagai tukernya lah gitu. Perbandingan jualan es teh sama fotokopi seperti apa, nanti next video akan saya bagikan gitu ya.
Tapi kalau teman-teman mau bertanya masalah fotokopi seiring dengan istilahnya sama-sama mesin, sama mesin, saya masih bisa jawab di kolom komentar secepat mungkin, sebisa mungkin saya jawab ya. Kalau teman-teman mau bertanya masalah Excel, masalah codingnya Excel seperti apa, silahkan jawab gitu ya. Kalau saya bisa buat videonya, saya buatkan. Untuk salah satu subscribe saya yang membutuhkan untuk aplikasi penggajian itu, mohon maaf, harddisk saya jebol, jadi aplikasinya juga hilang. Jadi aplikasi Excel-nya hilang, jadi saya harus buat dari awal lagi gitu ya. Nanti kalau sudah gimana ya, kalau oke nanti saya inilah, saya kalau ada teman-teman lain yang butuh nanti akan saya upload. Sebenarnya bikin sendiri bisa kok, untuk logika-logikanya gampang, itu mudah. Aplikasi-aplikasi yang lain juga mudah, makanya saya hanya free bagikan, silahkan diubah. Kenapa kok free, kenapa kok tidak ditutupi aplikasinya, formatnya. Buat apa? Kalau saya close, saya tutup gitu, nanti aplikasinya itu kan tidak bisa dipakai universal. Kalau teman saya itu ternyata butuhnya ini, tidak fotokopi, saya cuma warung biasa, mau pakai itu diubah bisa, silahkan. Mau ini ya silahkan, selama itu bisa menolong teman-teman, bisa membantu teman-teman, silahkan di-download, silahkan diubah, silahkan pakai gitu ya. Untuk misalnya sekiranya mirip-mirip, misalnya dibutuhkan untuk Excel ini kira-kira bisa enggak. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang membutuhkan Excel untuk satu usaha apa gitu ya, nanti saya akan coba buatkan ya, tapi endingnya akan saya bagikan secara umum begitu, karena siapa tahu yang lainnya butuh gitu ya. Untuk pendataan, untuk apa sekali, silahkan komen di bawah. Kira-kira kalau Excel-nya ini gini, permintaan, selama saya bisa saya akan buatkan. Kalau tidak bisa, mohon maaf, saya tidak bisa, saya akan langsung jawab gitu ya teman-teman. Jadi ini lokasi saya masih berantakan ya, karena kemarin itu saya jadinya bukanya sekarang jam 10 siang, karena kalau jam 8 sampai jam 9, jam 10 itu biasanya sepi, nggak ada orang, semua kerja, terus anak-anak kecil juga masuk sekolah gitu ya, masih ada sih. Ini ya kalau dari kan seperti ini yang ini untuk jualan ya, yang ini mesin printer. Ini jadinya bentuknya berubah semua. Nah, ini dulu kan saya pernah upload yang jualan gorengan-gorengan itu, saya jualan lagi ya, berkomplit-komplit aja lah. Karena juga kalau jualan minuman banyak yang kangen, yaudahlah buat lagi. Kalau masalah makanan dan segala macam, aku juga jualan lagi. Ya, istilahnya kalau sudah kehilangan satu, okelah satu, salah satu usaha hilang, tetap semangat teman-teman. Misalnya fotokopinya tutup, cari yang lain, usaha, jangan patah semangat, pokoknya usaha mesin fotokopi dijual, cari yang lain untuk usaha lagi. Kalau teman-teman mau saya spill harga untuk es teh, dan ini kok ada dua, di situ kok ada dua sedotan, di situ kok ada blender buat apalah, mungkin next video akan saya spill, saya sebutkan satu-satu yang dipakai, yang digunakan itu apa, saya sebutkan satu-satu gitu ya. Siapa tahu ada teman-teman yang di rumahnya atau memang sudah pensiun, tidak mau mikir banyak, iseng-iseng aja jualan, nah ini pakai ini itu bisa. Penghitungan teh, es teh, jadi saya jualannya es teh sama pop ice ya. Jadi harganya di situ
3.000 sama 3.5. Jadi kalau pop es itu 3.5, kalau es teh itu 3.000. Itu sudah jumbo, gelasnya jumbo. Untuk bisnis ini nanti akan saya spill. Jadi saya sudah melakukan sekitar 2 bulan ya. Jadi saya mandek 2 bulan. Saya lakukan dulu, saya riset dulu penghitungannya, esnya dan segala macam. Sudah saya hitung, sudah saya ini, sudah deal, sudah jalan, sudah dapat untung. Aplikasinya juga saya buat. Jadi saya malas ngitung-ngitungan cara awang-awangan, saya nggak mau. Jadi pastinya keuntungannya itu berapa, itu sudah saya hitung semua. Jadi nanti saya spill gitu ya. Nanti kalau mau teman-teman mau tanya gimana-gimananya, suruh jawab pakai video, akan saya jawab pakai video. Selama saya bisa jawab pakai video, saya pakai video gitu. Jadi saya mau bikin, siapa tahu teman-teman video yang saya buat ini bisa jadi inspirasi teman-teman gitu ya. Itu teman-teman perubahan dari toko ini. Toko ini tetap jalan, cuman sudah tidak fotokopi, tapi masih cetak foto, masih cetak print, masih ngetik dan segala macam. Masih jualan ATK juga, masih jualan ya istilahnya bekas-bekasnya masih ada, cuman mesinnya ini diganti. Itu mesin fotokopinya sekarang jadi ini ya. Perbedaannya apa bisnis fotokopi dengan jualan ini, perbedaannya apa, nanti juga suatu saat videonya juga akan saya buat begitu ya. Nanti sedikit-sedikit gitu ya. Baik teman-teman, sekian video dari saya, semoga bisa menginspirasi. Yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Semoga teman-teman usahanya lancar, semoga bisnis fotokopinya lancar. Tetap semangat untuk berjuang, tetap semangat untuk menjadi pejuang receh ya, walaupun tidak banyak, tapi saya doakan sukses, bisnisnya lancar. Baik teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.